Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam budaya. Hampir tahu. Sebuah kebahagiaan dan kebanggaan bisa hadir di sini setelah 4 kali saya gagal untuk datang ke Solo Hatedu. Ini adalah niatan yang kelima. Alhamdulillah sampai di sini. Karena saya ini kan penakut, apalagi kalau ada di panggung yang luar biasa seperti ini. Makanya saya dari Nganjuk datang bawa rombongan. Karena memang saya ini penakut ya, saya harus jujur, saya jarang sekali tampil sendirian karena memang penakut. Makanya untuk yang pertama nanti akan saya panggil Iqbal. Ayo Iqbal, temani ayah Rebu supaya ayah Rebunya gak ngeredek. Ayo Iqbal, sini Pak. Kau sahabatku, kau teramat berarti. Kepergianmu adalah duka hati. Anak-anak ini adalah bukti tangisnya tumpah tak terbendung. Semua wajah berselimut mendung, tak rela pun jua, tak percaya kau pergi meninggalkan selamanya menuju alam ketiga. Kau sahabatku, tak ada yang layak menggantikan dirimu di hati anak-anak yang mencintaimu. Dirimu bagai cahaya matahari menerangi gerak langkah yang mencari. Dirimu akan selalu ada dalam hati, menempati bilik istimewa hati anak-anak ini. Kau sahabatku, tak lagi ada canda dan ngopi bersamamu seperti kemarin dan kala dulu. Semua telah menjadi kenangan menalu, menabuh ingat tanpa lekang yang kaku. Dirimu adalah gendang kreativitas, menuntun anak-anak dengan jiwa tanpa batas, membimbing mereka hingga lunas, menemui senyum hingga tuntas. Kau sahabatku, selamat jalan. Aku
aku akan selalu merindukanmu. Anak-anak didikmu selalu mencintaimu tanpa ragu. Tepuk tangan untuk kita. Tetap saja saya tidak berani sendirian baca puisinya. Yang kedua saya panggil ini untuk, kebetulan ini adalah keturunan dari Solo. Ini kebetulan kakeknya, buliknya, pamannya ada di sini. Yang menjadi anggota Sanggar Rumah Ilalang karena bapaknya nyasar dapat anak nganjuk. Maura Fitrana Ogita Ralita. Ayo Maura. Ini mohon maaf nih ya, tidak masuk list. Sujud ilalang untuk semesta. Karya artis R. Sudarji. Hujan masih saja mendaras air mata, membasuh setiap lekuk. Sujud pada bumi yang merana. Angin mengajak ilalang menari, melepas kesendirian yang gersang, bersama petir yang membungkam pada purba rindu meliuk melantunkan cinta, pada semburat yang tak lagi jingga. Menangislah bumi, menangislah langit, menangislah. Bersujud khusyuk di bawah hujan, air suci siklus alam. Melelehlah air mata ilalang terurai di tariannya. Padamu bumi, padamu langit, padamu semesta, padamu alam raya. Hujan bukan malapetaka, ia membasuh mengingatkanmu. Karena manusia bebal dan berhati pakai, mencipta banjir dari air matanya sendiri. Sujudku, sujud ilalang di bawah nyanyian hujan. Tarianku, tarian alam, mengibar doa restu bumi. Menulis ikrar pada hati yang telah membatu. Mencintai hujan semesta alam raya tanpa air mata. Tepuk tangan untuk. Yang berikutnya akan saya panggil, ini tadi yang baca puisi terakhir dengan karyanya sendiri, dan saya kasih bocoran, karya tersebut dia tulis pada saat dia TK, jadi pada saat dia usia 6 tahun. Karya jadi TK aja sudah mau nulis puisi, saya kalah karena saya nulis puisi SMP kelas 2 kalau gak salah. Dan puisi yang akan saya baca berdua dengan Alia ini adalah salah satu puisi yang aku persembahkan kepada salah satu anggota dari Teater Keliling Jakarta yang kebetulan adalah sahabat karibku, yaitu Mas Aziz Pangdin
Suprianto. Ini puisi ini saya tulis khusus untuk Mas Aziz Suprianto. Kami selalu rindu padamu untuk Aziz Franklin Suprianto. Karya Agus M. Subagio. Kau bagai sungai yang selalu mengalir jernih. Sorot matamu bening menenangkan. Alunan dawai yang kau mainkan seperti suara riak air yang mengalir menuruni jeram, riam, lembah, ngarai, berkelok menyapa jiwa-jiwa dahaga, menjadi lagu semesta menenangkan hati. Kau adalah jiwa merdeka tanpa prasangka. Semua tempat yang kau singgahi selalu bertabur cinta. Dengan senyum bermekaran mengelilingimu, dan tak akan habis menjadi cerita. Cerita perjumpaan istimewa dari anak-anak balita, remaja, dewasa, ataupun yang sudah tua. Akan selalu ada namamu. Ya, akan selalu ada namamu dalam cerita-ceritanya. Dan akan dituturkan dengan penuh kerinduan karena kau adalah kebeningan-kebeningan itu. Kau adalah mata air yang tetap mengalir walau lumpur kelilingi dirimu sekalipun. Kau tetap jernih penuh cinta. Dari tutur katamu, dari dongeng-dongeng yang kau sajikan, dari musik yang kau alunkan, cinta bermekaran. Ya, bermekaran menjadi taman bunga tanpa jeda, tanpa kenal musim, tanpa kenal kata kemarau, kering, gersang, ataupun kerontang. Cintamu, kasih sayangmu selalu menghiasi kesederhanaanmu adalah tauladan bagi kami. Kau adalah teman, kakak, sekaligus guru bagi kami. Kau akan selalu kami rindukan. Ya, kami akan selalu rindu padamu. Rindu akan kehadiranmu. Rindu akan petuah-petuahmu. Kami akan selalu merindukan kehadiranmu. Al-Fatihah. Oke, tepuk tangan untuk dari penampilan saya yang terakhir ini. Saya panggil anak saya yang paling imut ya, anak gunung. Ini anak gunung, kalau latihan ke rumah Ilalang itu 2 jam gitu ya datang itu. Jadi sekitar 2 jam perjalanan turun gunung untuk ke sanggar rumah Ilalang berlatih. Monggo, Ilmira Latifah. Langkah kecil, bocah menulis sejarah diri. Karya Agus R. Subagio. Langkah-langkah kecil, bocah-bocah yang hatinya memancar cahaya. Tak pernah
pernah terhenti, walau aral rintang menghadang. Langkah-langkah kecil bocah-bocah yang hatinya memijar bara, walau nyatanya tak berpunya, tetap terayun mengayun, tak kenal tapis, tak kenal letih, tetap mengayun bagai matahari menyibak mendung, bagai matahari menyapu embun dan melelehkannya, bagai matahari tak lelah menanda waktu. Langkah-langkah kecil bocah-bocah yang hatinya memercik semangat, tetap meniti hingga mimpi mewujud. Kata menyerah tak akan pernah tersebut, kata kalah pun hilang luput. Langkah-langkah kecil terayun, terayun, terayun mengayun, menderap juga mencari. Saat kata kalah, saat kata menyerah, terkubur di jejak-jejak yang telah jauh tertinggal. Langkah bocah-bocah terayun kecil memang, sederhana memang, tapi dari sanalah keluarbiasaan tercipta, dari sanalah keistimewaan jadi nyata. Bocah-bocah dengan langkah-langkah kecil bersama menulis sejarah tanpa menjarah, mengukir prasasti diri dari tak berpunya, tetap mengukir prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus S. Bandio dan adik-adik sanggar. Luar biasa sabar untuk melatih anak-anak, dan hasilnya kita bisa menyaksikan bersama. Saya ini pengen kayak gitu juga, saya. Sampai balik cilik nang ngono. Maksudnya balik cilik. Tapi doa-doa